Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iwan Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana caranya menonaktifkan ya, atau bisa jadi meremote HP dari jarak jauh. Nah, caranya ini kalian harus memasukkan akun Google kalian di HP yang akan kalian nonaktifkan atau akan kalian remote tersebut ya. Jadi akun Google-nya harus kalian masukkan seperti itu. Jadi akun Google ini misalkan masukkan ke HP ini, dan akun Google ini juga masukkan ke HP yang akan kita remote seperti itu. Nah, lalu kalian masuk ke akun Google seperti ini ya. Nah, setelah itu pilih keamanan, oke. Nah, setelah itu kalian pilih di sini untuk cari perangkat yang hilang, oke. Jadi perangkat yang hilang itu bisa kita kendalikan dari jarak jauh seperti itu. Nah, saya contohkan di sini perangkat yang hilang itu Realme 7i. Oke, ini ya. Oke, nah kita bisa kendalikan. Pertama kita dengan memutar suara bisa cara itu. Nanti di HP yang hilang itu akan terdengar suara seperti alarm. Atau kita akan mengamankan perangkat. Pilihan kedua, atau dengan pilihan ketiga, yaitu kita hapus perangkat di HP yang hilang tersebut. Oke, misalkan kita ambil yang mengamankan perangkat ya. Oke. Nah, kita bisa membuat remote pesan pemulihan, tolong kembalikan HP saya. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan nomor telepon, baru amankan perangkat seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah seperti itu untuk meremote mengamankan perangkat yang hilang. Jadi kita bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Itu dengan catatan akun Google yang ini kita pasang di HP yang satunya lagi yang hilang tersebut gitu, seperti itu. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.